Berjumpa lagi di sini di daerah Sukabumi, Kecamatan Margorejo. Kita lagi ada di bank sampah Muda Karya dari Karang Taruna Desa Sukabumi sendiri. Di sini banyak aktivitas yang dilakukan dari teman-teman Karang Taruna Desa Sukabumi, antara lain ini bank sampah yang diambil dari warga sekitar dan pengolahan mangkut ternak mangkut lalat BSF. BSF tadi apa, Bang? Black Shoulder Fly. Flying be mabuk, ya. Oke. Pertama nanti kita kita ketemu dengan ketua Karang Tarunanya nanti seremonial kita coba di sini untuk episode berikutnya di bank sampah dan terima kasih. Kepada yang terhormat Ketua Karang Taruna Muda Karya Desa Sukabumi, pertama-tama terima kasih. Kita dari Karang Taruna Sembaturagung beserta Ibu Kepala Desa dan teman kami dari Karang Taruna Kecamatan Tlogowungu, kami ingin bersilaturahmi dengan teman-teman Karang Taruna Muda Karya Desa Sukabumi. Mohon kami dibimbing supaya ilmu yang jenengan dapat, terus apa yang telah jenengan lakukan itu nanti kami dapat adopsi untuk diterapkan di wilayah kami. Kami berterima kasih sekali, diterima dengan baik, dan teman-teman juga malah menyiapkan kayaknya lumayan, tadi sudah ada beberapa yang sudah disiapkan. Mulok kan bawa. Ini rapi banget, sudah rapi. Dan ini nanti bagaimana cara manajemennya, kami nanti juga ingin tahu, karena saya ini ada bersama Mas Pri. Ini dari Sembaturagung, terus kemudian Mas Gito, Mas Gito, terus itu Ibu Kepala Desa. Saya nggak usah mengenalkan diri, ya, saya juga rasa kenapa. Ini teman-teman, ini Mas Ketua Karang Taruna Sukabumi, Ketua Mas Rifki. Kita yang ini saya kenalkan juga, ini namanya Mas Asmui, ya. Ini namanya Kang Sastro Wardoyo, Mas Yono. Ini semua teman-teman dari Karang Taruna Tlogowungu juga kepingin belajar di Karang Taruna Muda Karya Desa Sukabumi. Itu yang sebagai kata pembuka dari kami yang tahu. Tapi tidak apa-apa, karena daripada panjang kali lebar sama dengan luas, jadi kita sekarang menyampaikan misi dan target kami untuk Desa Sukabumi. Demikian Pak Ketua, dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.